Genap di usia ke-26, PT Suri Nusantara Jaya atau SNJ merayakan hari jadinya di Ancol Beach, Jakarta Utara pada Kamis 25 Januari 2024. Dalam perayaan itu, founder PT SNJ sekaligus Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta, Diana Dewi mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya pada seluruh keluarga besar SNJ dan pihak-pihak terkait lainnya. Menurutnya, perjuangan selama 26 tahun itu merupakan hal yang sangat luar biasa. PT SNJ, kata Diana Dewi, tidak akan bisa bertahan hingga saat ini apabila tak ada kerja keras dan semangat juang dari para direksi dan karyawan-karyawannya. Sejak berdiri pada tahun 1998 silam, PT SNJ berkomitmen untuk terus menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pokok yang bergizi dan berkualitas. Selaku founder SNJ, Diana mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada para karyawan, staf maupun direksi dan pimpinan yang telah berjuang bersama-sama selama 26 tahun ini melalui suka, duka, dan tawa. Meski kerap menemui kendala ataupun tantangan dalam menjalankan bisnisnya, Diana meyakini bahwa PT SNJ yang menaungi toko daging Nusantara ini pasti akan terus bangkit dan berjuang ke depannya. Apalagi menurutnya kendala yang akan dihadapi ke depannya pasti akan semakin besar. Namun hal itu justru menjadi komitmen atau tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat SNJ agar tetap bergerak maju untuk membantu pemerintah dan halayak luas. Pada kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 5.000 orang tersebut, Diana memberikan sejumlah hadiah, yang salah satunya merupakan 26 tiket umroh gratis bagi para karyawan terbaik dan setianya. Tak hanya dihadiri oleh jajaran PT SNJ, Pangkostrat, Mayjen TNI Muhammad Soleh Mustafa, Kasdam Jaya, Brigjen TNI Edi Sutrisno, Dewan Pembina Kadin DKI Jakarta, Mayjen TNI Purnusa Bangun, Kepala Bappenas Ari Prasetyo Adi, dan para stakeholder serta pihak-pihak terkait lainnya pun turut hadir dalam kegiatan ini. Penampilan memukau dari Ben Wali, Afgan, dan Rosa berhasil menutup perayaan hari ulang tahun PT SNJ ke-26 dengan tema Bergerak Melangkah Maju Dengan Sangat Baik. PT SNJ tidak hanya sekedar distributor daging impor yang menyediakan pilihan produk berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga menyediakan berbagai dukungan logistik andal bagi seluruh pelanggan untuk memastikan kelancaran pemasokan produk hingga ke seluruh pelosok di tanah air. Ya, ini adalah ulang tahun yang ke-26. Kita bedanya hari ini kita mengundang para customer. Jadi totali ada 5.000 yang diundang hanya customer dan juga karyawan. Kemudian kita siapkan booth-booth yang ada untuk makan para customer maupun para karyawan. Itu adalah semuanya pelanggan-pelanggan toko daging yang ada di 10 cabang kami saat ini. Kita sekarang dalam pembangunan masih ada 6, itu satu di Bogor, kemudian di Karawaci, kemudian di Bambu Apus, kemudian ada di Purwokerto, di Matraman, satu lagi. Harapannya pasti kita pengen lebih maju dari saat ini. Kendala-kendala yang dihadapi ya kita jalanin tanpa kita harus mengeluh, dan setelah jatuh, bangun, jatuh, bangun.